Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadianto Rasid, Wali Kota Palu. Di saat yang bahagia ini dan bahagiakan bagi keluarga, saya mengucapkan selamat kepada toaka saya sampai subuh saya, Bapak Sahrir, atas promosi doktor yang dicapai di hari ini. Moga-moga ini akan semakin membawa Pak Doktor semakin sukses, berhasil meniti karir, dan tentunya insya Allah akan memberikan kebahagiaan spesial bagi keluarga. Dan saya berdoa moga-moga pencapaian ini akan diikuti oleh pencapaian-pencapaian besar selanjutnya. Selamat Toka, selamat sampai subuh, salam bahagia dari saya selalu selaku saudara buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita hancurkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara undangan berupa promosi doktor atas nama Bapak Syahrir dengan nomor tanda berurut 1 3 17 05. Konfirmasi administrasi pabrik dengan email serta evaluasi kebijakan penerapan pajak daerah tentang usaha selalu mulai di Kabupaten Pasanggayu. Rabu 2021 di IAUC Pasca Sarjana Universitas Pajajaran dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, khususnya tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Sahrir, program studi doktoral ilmu sosial, terkhusus kepada Bapak Insinyur Haji Mahfud MP, Ibu Asian Engineer yang pada kesempatan ini selaku promotor juga dan tim penguji, Ibu Dr. Siti Heria Asa, Ibu Dok, Bapak Dr. Burhanuddin Idris MSI, Bapak Dr. Muhammad Nur Alamsyah SIP MSI, Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSI, Ibu Dr. Haja Ani Susanti MSI, dan Bapak Dr. Haji Hiram Waris MSI. Hadirin yang saya muliakan, dengan memohon perlindungan taufik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya buka sidang promosi doktor atas nama Sahrir. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk membacakan atau menyampaikan secara singkat pertanyaan jawaban hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera bagi kita semua. Test.
tim pengemudi sekaligus selaku kopromotor dan teristimewa kepada saudara Promogenius Sahir yang hari ini insya Allah akan siap menghadapi segala tantangan yang diberikan oleh tim penguji dan terkhusus kepada peserta atau hadirin sidang promosi doktor ini, tentu yang terakhir ini menjadi bagian keluarga besar dari saudara Promogenius. Baik, saya pada kesempatan ini selaku promotor akan menyampaikan pertanggungjawaban akademik bagi saudara Promogenius. Saya mengawali pertanggungjawaban akademik ini dari proses awal dari penyusunan dan rencana penelitian dan akhirnya melahirkan sebuah karya besar yang terwujud dalam bentuk disertasi. Saudara Sahir ini berdasarkan statut dari Pasca masuk pada tahun 2017. Tentu kurang lebih 4 tahun. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu hal yang membanggakan kami sebagai promotor dan co-promotor. Bahwa saudara Sahir ini mungkin pada saat awal-awal proses perkuliahan mengalami hambatan, tetapi setelah memasuki proses penyusunan proposal, kemudian melakukan penelitian dan menulis, alhamdulillah kami sebagai pembimbing promotor dan co-promotor sangat menghargai usaha dan kerja-kerja saudara Sahir ini. Bahkan kami kadang-kadang kewalahan, terus terang saya sampaikan kepada Pak Direktur dan selaku ketua sidang bahwa saudara Sahir ini punya semangat dan motivasi yang luar biasa untuk segera menyelesaikan studinya di program studi ilmu sosial. Itu ditandai dengan proses pembimbingan yang sangat luar biasa. Dan kami selaku pembimbing sangat memberikan suatu jaminan bahwa saudara Sahir ini mulai dari proses penulisan proposal, melakukan penelitian itu atas usahanya sendiri dan inisiatif sendiri. Olehnya itu kami sangat yakin apapun yang ditulis oleh saudara Sahir ini merupakan buah pikiran dari beliau dan insya Allah tidak ada aspek-aspek yang berbau plagiarisme. Olehnya itu pada kesempatan ini perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Direktur dan Ketua Tim Penguji pada hari ini bahwa berdasarkan persyaratan untuk masuk ke ujian promosi, saudara Sahir ini telah melewatinya. Bahkan salah satu syarat utama untuk masuk ke ujian promosi doktor adalah mempublikasikan artikel ilmiahnya yang merupakan akumulasi atau kristalisasi dari disertasi saudara Sahir. Beliau telah mempublikasikan dan itu saya sangat mengapresiasi terhadap hal itu. Dan tentu selaku promotor sangat memahami bahwa saudara Sahir ini latar belakangnya telah berkiprah sebagai ASN di Padang Kayu. Tentu hasil karyanya ini akan memberikan informasi dan dampak positif terhadap pemerintah daerah. Insya Allah apapun yang dihasilkan ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas
dan tupoksi dari saudara Sahir ini. Mudah-mudahan saudara kakak Anda ke depan akan semakin baik setelah menyatakan insya Allah pada hari ini dapat meraih gelar sebagai dokter. Sekian itu saja yang saya ingin sampaikan kepada Direktur, Pak Direktur, bahwa kami selaku promotor dan co-promotor akan menjadi jaminan akademik bahwa pertanggung jawaban akademik yang ditulis oleh saudara Sahir ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Senior Haji Mahfud MP, Ibu Hasil Engineer, selaku promotor telah menyampaikan pertanggung jawaban akademik saudara Profesor. Selanjutnya, atas permohonan saudara Profesor, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul disertasi evaluasi kebijakan penerapan pajak daerah tentang usaha sarang burung walet di Kabupaten Batangkayu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sekretaris. Terima kasih pimpinan sidang yang kami hormati. Amat pelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Anang Usari MSc, IPU, SNGN yang kami hormati. Yang terpelajar Bapak Dr. Karunia Idris MSc yang kami hormati. Amat pelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, IPU, SNGN yang kami hormati. Yang terpelajar Ibu Dr. Anusanti MSc yang kami hormati. Yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Nawaw MSc yang kami hormati. Yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Nawaw MSc MSc yang kami hormati. Yang terpelajar Dr. Irwan Waris MSc. Izinkan kami selaku sekretaris sidang membacakan keputusan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 2728/UN8.4/KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Sahir Stavuk B103-17005 program studi ilmu sosial program doktor judul disertasi evaluasi kebijakan penerapan pajak daerah tentang usaha sarang burung walet di Kabupaten Pasangkayu. Panitia pelaksana ketua sidang Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc IPU Action Engineering, Sekretaris Dr. Siti Heri Ahsan MSc, penguji tamu atau penguji eksternal Dr. Buhanuddin Idris MSc, penguji anggota Dr. Anusanti MSc, promotor Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP IPU Action Engineering, co-promotor Dr. Muhammad Nawawi MSc, Koprofesor Dr. Alat Solis MSc, penguji anggota Dr. Muhammad Nur Alamsa STP MSc, penguji anggota Dr. Iman Waris MSc, kedua dan seterusnya, ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2021. Ya, saya MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Romatius untuk membacakan ringkasan disertasi dan mohon dicermati waktu. Kami beri waktu paling lama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Alam Tursari, MSI Ayu Aisyah Menjiri, yang saya hormati Master Pelajar Dr. Siti Haile Asad MSI, yang saya hormati Master Pelajar Dr. Burhanuddin Idris MSI selaku penguji dari Universitas Sulawesi Barat, yang saya hormati Master Pelajar Dr. Muhammad Nur Alamsah SIB MSI sebagai penguji internal, yang saya hormati Master Pelajar Dr. Hans Susanti MSI sebagai penguji internal, yang saya hormati Dok Maha Terbelajar Dr. Irwan Maris MSI selaku penguji internal, yang saya hormati Maha Guru Maha Terbelajar Profesor Dr. Insinyur Mahfud AUAS Engineering selaku promotor dan tim penguji, yang saya hormati Maha Guru Maha Terbelajar Dr. Muhammad Nawawi MSI syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya pada hari ini Prof. Venus masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tahap akhir dari studi yang ditempuh saat ini. Lalu pula salawat serta salam teriring kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatul hasanah, panutan bagi seluruh muslim yang ada di muka bumi. Profesor akan mempresentasikan disertasi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penerapan pada Daerah tentang Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasangkayu. Latar belakang evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses siklus kebijakan menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah wajar jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan dihentikan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapan pajak daerah usaha sarang burung walet diantaranya, setiap tahun adanya peningkatan pembangunan sarang burung walet yang juga tidak berdampak terhadap persentase penerimaan pajak daerah. Data jumlah tempat usaha sarang burung walet mulai tahun 2016 hingga 2019 yang berjumlah 1045 tempat usaha sarang burung walet. Target dan basis pajak sarang burung walet dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan secara persentase, namun target dan yang ditetapkan mengalami penurunan. Rumusan masalah, berdasarkan peraturan yang diungkapkan di atas, maka perlu tertarik untuk mengetahui bagaimana evaluasi boleh dilakukan dengan
meningkatkan aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan kecepatan tentang kebijakan penerapan pajak daerah dan usaha dalam luar di kabupaten Masakaya. Rangka alur pikir. Metodologi kerja ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data yang digunakan para peneliti dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik mencatat atau merekam dan berbagai sumber, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang ada pada dinas pada kantor yang terkait. Analis data katalis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles dan Dornan. Problem tujuan awal pembuatan PR selain untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan mengontrol penjamunnya pembangunan sarang burung walet, memang tujuan tersebut tidak tercapai. Tingkat kesadaran walet pada membayar pajak usaha sarang burung walet sangat kurang. Problem pajak daerah tidak signifikan menambah nilai tambah dengan bertambahnya jumlah bangunan di pemukiman warga. Koordinasi dan komunikasi stakeholder menerapkan aturan pajak burung walet terlihat masih lemah. Temuan penelitian. Evaluasi tentang penerapan pajak daerah tentang usaha dalam ruang dan kawasan pasar kayu terkait 6 aspek atau kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kecepatan yang digunakan sebagai isu analisis ternyata belum efektif. Perolehan pajak daerah tidak signifikan menambah nilai tambah dan maksud bertambah yang mulai bangunan. Maaf. Temuan penelitian, evaluasi kebijakan pajak daerah tentang usaha sarang burung walet terkait dengan aspek meliputi efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan tempat yang digunakan sebagai pisau analisis ternyata masih belum efektif. Novelty, secara umum peneliti melihat hal yang diinginkan setelah terbitnya peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tidak sesuai ekspektasi. Hasil temuan bahwa evaluasi 6 aspek model nilai dan tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan evaluasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 di pasar kain. Peneliti menemukan aspek lain menjadi novelty, yaitu koordinasi dan komunikasi yang menjadi faktor lain penyebab tidak tercapai tujuan dan terbitnya peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 dan tidak adanya kerjasama stakeholder dalam pemerintahan disebabkan tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara organisasi perangkat daerah maupun lembaga dalam pemerintahan dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Pengurus menggunakan waktu kurang dari 10 menit ya. Selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan dan diskusi. Saya persilakan kepada Bapak penguji eksternal Bapak Dr. Burhanuddin Idris MSc. Pagi ini yang memberikan kesempatan kepada saya selaku penguji eksternal. Saudara Pengurus, apa yang sudah dipaparkan tadi, ya kita sudah simak, sudah ada jadi disertasi saudara. Jadi pertanyaan saya, ya dalam teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas Erdahl, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak dan tidak bertindak dalam kaitan dengan peraturan daerah sarang burung walet ini, sebagai fokus penelitian saudara Pengurus, bagaimana saudara Pengurus melihat apakah peraturan daerah itu dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasangkayu? Kalau melihat
isi dari gerda yang ada di Kabupaten Pasangkayu sekarang yang sebutnya Maluku Utara itu dari aspek pendapatan perusahaan sangat besar, namun sampai hari ini pajak yang didapatkan dari hasil penjualan usaha sarang burung ini tidak secara jujur diberikan kepada pihak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu, sehingga prospek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sangat minim, terlihat dari hasil beberapa tahun terakhir ini. Bahkan data terakhir yang saya dapatkan dari Kepala Badan untuk 2020 targetnya itu cuma sekitar 8 juta dan realisasinya 8.500.000. Itu pun kalau melihat pertambahan jumlah dari pengusaha yang ada itu sangat tidak maksimal. Anomali yang lain menurut para pendapatan bahwa mereka hanya diberi tanggung jawab sebagai penagih, dalam hal ini untuk menagih ke masyarakat. Namun aspek lain juga yang mengakibatkan hal ini tidak berjalan sesuai ekspektasi karena ketidakjujuran para pengusaha yang ada di Pasangkayu. Mungkin provinsi ya. Provinsi. Selanjutnya dalam tim David Ashton ya, memberikan definisi kebijakan ekonomi adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat. Jadi bagaimana saudara Pemutus melihat apakah kepuasan penerapan kebijakan peraturan daerah nomor 13 nomor 3 tahun 2013 tentang pajak sarang burung walet berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Jelaskan. Hal yang menjadi kendala dalam hal ini sesuai dengan definisi David Lesser itu pun pemerintah tidak melakukan hal yang melekat pada dirinya, yaitu kohesif power, dalam hal ini daya paksa untuk melakukan penagihan terhadap pengusaha, sehingga apa yang menjadi tujuan awal dari penerapan pajak daerah ini tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Secara singkat, konsep saudara tentang evaluasi kebijakan dengan berdasar pada hasil temuan tidak banyak. Bukan bahwa 6 aspek yang dievaluasi yang dikemukakan oleh William dan tidak cukup untuk mengurai permasalahan evaluasi yang ada di Kabupaten Pasangkayu sampai hari ini tentang penerapan pajak daerah tentang usaha sarang burung walet. Terlepas dari itu, teori implementasi yang menurut Edward bahwa salah satu aspek yang menjadi bisa tercapai suatu implementasi aspek komunikasi, hal inilah yang menyebabkan di Kabupaten Pasangkayu hari ini tidak bisa efektif melakukan evaluasi. Terima kasih Bapak Dr. Burhanuddin Idris, M.Si. Selanjutnya saya serahkan pada penguji internal Ibu Dr. Ani Susanti, M.Si. Silakan Bu. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, M.Si. IPU Asian Engineering. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Haidya Seria Asan, M.Si. Yang saya hormati Bapak Dr. Burhanuddin Idris, M.Si. Yang saya hormati Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, IPU Asian Engineering. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nawawi, M.Si. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Alamsyah, S.I.P., M.Si. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Iwan Waris, M.Si. Saudara Tom Fendus, saya tadi membuka-buka dan saya juga
dapatkan di halaman 160. Anda di situ menjelaskan di tabel tentang target realisasi pajak Sarangbon Wallet. Dalam target itu sungguh jomblang, targetnya begitu tinggi sedangkan realisasinya sangat rendah. Mengapa perbedaan bisa terjadi? Apa dasar perhitungan Pemda dalam menentukan target? Bahwa untuk menetapkan yang sesuai dengan peraturan daerah tentang usaha sarang luar di kawasan kayu itu tidak terjadi apa yang diimplementasikan, karena untuk menetapkan pengurangan untuk wajib pajak itu hanya berdasarkan perkiraan pengusaha tersebut, sehingga mengakibatkan pendapatan yang diinginkan itu tidak memenuhi sesuai dengan tujuan penerapan pajak ini, yaitu dari hasil penjualan 10% yang hari ini harga nominal untuk usaha sarang luar itu sekitar 5 juta. Jadi kalau melihat dari hasil temuan penelitian ini sangat-sangat jomplang, sehingga akhirnya Prombenus berusaha untuk melakukan penelitian sehingga bisa terjadi rekomendasi buat Pemda untuk melakukan evaluasi lokasi. Bisa dijelaskan apa sebenarnya perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah? Sedangkan untuk pajak ini menyangkut dengan barang seperti misalnya sepeda motor, kalau untuk retribusi misalnya seperti pelayanan di rumah sakit. Terima kasih Ibu Dr. Ani Susanti dengan sini. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Nur Alamsa. Saya hormati Yang Amat Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Alamsari, MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Helia Rasan, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Burhanuddin Elis, MSI. Yang Amat Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud, MP. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nawawi, MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Susanti, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Irwan Wali, MSI. Saya memiliki dua pertanyaan untuk Pemfemus yang bisa dijawab secara satu-satu. Yang pertama, studi tentang wire mestinya masuk dalam sebuah kajian inovasi daerah karena menciptakan sebuah ekspektasi baru bahwa eksplorasi sumber daya itu bisa dengan menggunakan potensi lokal. Nah, di pasar kayu herannya gitu ya, kita tidak pernah mendengar tradisi walet, karena biasanya walet itu kan daerah yang berbuah-buah. Meskipun seperti itu, Indonesia ini memang penghasil walet terbesar di dunia pasar. Jadi Anda menulis ini sebenarnya sudah sangat luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah potensi yang bisa digarap, dan untuk itu kajian ini harusnya sangat menarik. Cuma yang ketika membaca disertasi ini berdasarkan data, Perda itu ternyata tidak memberikan multiplier effect yang baik terkait dengan kerangka apa yang dikemukakan oleh kalau kita menggunakan teorinya dan itu ya, terkait dengan fakta bahwa dia akan memberikan stimulan terhadap
sesuatu yang lebih baik, kemudian saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, saya ingin Anda menjelaskan, karena sebagai kandidat doktor tentunya Anda harus bisa menjelaskan ini kepada publik nanti. Kegagalan dalam konteks tim litik ini sebenarnya di mana? Apa Anda salah menggunakan teori atau perda ini yang tidak hadir pada waktu yang tepat? Perda awal tahun 2013 idealnya sepoberda harus ada perda tentang pengelolaan sebelum perda tentang program kampanye itu. Ini terjadi setelah Pemendus 50 memiliki perda kampanye pusangkai baru menerbitkan pajak regulasi tentang pengelolaan usaha sarang burung walet yang ada di pusangkai. Jadi memang dari awal perda ini kesannya terburu-buru untuk dibuat karena melihat animo masyarakat dalam membangun tempat usaha sarang burung walet di pusangkai. Nah, saya kira ini sangat menarik sebenarnya. Dan saya kira saudara nanti bisa memberikan pendampingan ekspor kepada pemerintah untuk bisa memberikan pemahaman urgensi dari bagaimana CIU itu bisa bekerja. Nah, pertanyaan saya terakhir terkait dengan novelty saudara ini. Kalau Anda mengambil koordinasi dan komunikasi, memang dalam konteks studi, terutama kalau menggunakan pendekatan sistem itu, ya antara formulasi, implementasi, dan evaluasi itu terkadang tercampur aduk kira-kira begitu. Nah, tapi dalam perspektif Anda, bagaimana menghasilkan itu? Terima kasih. Dari teori implementasi Edward III, yang salah satu aspek yang ada di dalamnya adalah aspek komunikasi. Aspek koordinasi sebagai salah satu cara untuk mencegah konflik di antara stakeholder yang ada di Kabupaten Pusangkai, kesannya ada ekosektoral antara penagih pajak maupun Satpol PP sebagai penegak pajak, penegak peraturan daerah yang ada di Pusangkai. Ini tidak berjalan dengan semestinya. Terlihat dari jumlah wajib pajak yang pada saat tahun 2016 cuma memiliki peringatan sampai hari ini belum ada tindakan konkret apa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang termaktub dalam peraturan daerah ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Irwan Mari. Yang saya hormati, yang terpelajar, Dr. Sudi Arya Asad. Yang saya hormati, yang terpelajar, Dr. Rabi Idris Mesti. Yang saya hormati, yang terpelajar, Ibu Dr. Rabi Mesti. Yang saya hormati, maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud, MP, IPU, ASEAN Engineering. Yang saya hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSI. Yang saya hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Muhammad Nur Alamsyah, SIP, MSI. Bapak-Ibu sekalian, dan Saudara Promovendus, perkenankan saya bertanya kepada Anda. Pertanyaan saya ringan-ringan saja, sekitar dua pertanyaan. Yang pertama, ya membaca disertasi Anda, Anda menggunakan teori William Dunn, ada 6 aspek yang membangun teori itu. 2 di antaranya adalah efektivitas dan efisiensi. Misalkan Anda menjelaskan kepada saya dalam konteks penelitian Anda ini, apa perbedaan dan persamaan antara efisiensi dan efektivitas? Hasil penelitian yang Prof. Tim sudah lakukan
dan melihat fenomena yang ada di Kabupaten Utara dari aspek efektivitas perbedaan efektivitas dan efisiensi hari ini. Efektivitas itu tertaranya berkurang dari penerapan pajak daerah yang menjadi objek penelitian ini. Dalam sisi efisiensi, dalam hal ini menyangkut berapa besar biaya yang ditimbulkan dari terbitnya peraturan daerah ini. Dalam hal ini progenus persamaan antara efektivitas dan efisiensi adalah tujuan dari peraturan daerah ini tercapai. Perlihatannya dari aspek kos atau pembiayaan. Demikian. Pada kesimpulan penelitian ini bahwa 6 aspek dari miliar dan itu tidak ada yang tercapai. 2 tindakan yang saya sebutkan tadi, efektivitas dan efisiensi. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan setidaknya 2 ini, efisiensi dan efektivitas? Lakukan oleh stakeholder yang ada di Kabupaten Pasaman dalam hal ini legislatif maupun eksekutif membuat regulasi baru karena di Pasaman dan di tempat lain itu isi pembinaan bangunan tentang usaha secara pembawaan yang spesifik itu belum ada. Jadi kesannya ini ilegal. IMB mengatakan memang IMB berupa bangunan-bangunan semacam toko atau pembangunan lain. Sementara untuk spesifik usaha sarang pembawaan itu Pak belum ada. Yang lain dan pihak pelaksana harus apa yang melekat pada dirinya, harus sempat yang melekat pada dirinya harus dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan awal penerbitan pada tentang peta tentang pada sarang pembawaan ini bisa mencapai tujuan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Mulyadi, M.Si. Yang saya hormati mata pelajar Bapak Profesor Dr. Sumirat yang dalam sehari M.Si Equation Engineering, yang saya hormati dengan pelajar Ibu Dr. Siti Hadi Hasan M.Si, yang saya hormati yang pelajar Bapak Dr. Muhammad Mulyadi M.Si, yang saya hormati dan pelajar Ibu Ani Susanti M.Si, yang saya hormati yang pelajar Bapak Dr. Muhammad Nurhalam Syah S.Sc., M.Si, yang saya hormati dan pelajar Bapak Dr. Haji Romar M.Si, dan yang saya hormati yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Senior Haji Mahfud M.Si. Besok ini serta hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertanyaan saya tidak banyak, hanya satu. Karena saat ini sebagai promotor, saya tahu betul bahwa guru warit itu adalah guru yang peka, yang mudah stres. Jangan sampai kalau pertanyaannya banyak juga penelitinya menjadi stres. Ya, ini saran juga sebagai saran guru warit. Kalau misalnya nanti kita buatlah namanya pajak. Dan Pak yang borong saya tidak mudah dengan stres. Nah, oke, saudara Pompedus, saudara Sadir, selamat ya sudah masuk dalam itu. Nah, saya sederhana saja, saudara Sadir sudah banyak jelaskan tadi. Kalau saya melihat tadi hasil temuannya itu ada masalah koordinasi dan komunikasi. Nah, kalau kita melihat rangkaian analisis kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi itu kan sebenarnya rentetan terakhir yang mengeluarkan sebuah rekomendasi apakah kebijakan itu dilanjutkan atau tidak, kalau dilanjutkan apa solusinya. Nah, kalau menurut saya, sebenarnya Anda sudah kemukakan, tetapi saya ingin bertegas lagi, sebenarnya kenapa evaluasi tidak tercapai, berarti ada persoalan di rentetan sebelumnya. Nah, di rentetan formulasi dan rentetan implementasi. Kalau melihat koordinasi dan komunikasi itu rentetannya pada implementasi. Nah, kalau Anda nanti misalnya menyarankan kepada Pemda Pasangkayu, di ranah mana Anda akan memulai? Di ranah formulasi kebijakan. Kalau formulasinya salah, maka implementasinya pasti tidak bagus. Ketika implementasinya bagus, maka evaluasinya pasti tidak tepat sasaran. Sesuai
hasil temuan yang didapatkan di lapangan. Awal dari sebuah regulasi, awalnya itu melihat fenomena yang ada, sehingga regulasi yang diterjadi misalnya itu terkesan berburu, akhirnya perda ini tidak objektif jadinya, sehingga nantinya kalau Provenus bisa memberi rekomendasi, Provenus akan ada pada tahap implementasinya yang menjadi sasaran untuk disarankan diperbaiki. Selamat menawari edisi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Siti Hairia Hasan, MSc. Silakan Bu. Yang terhormat anggota pelajar Profesor Dr. Junior Haji Ahmad Sari, MSc Aerospace Engineering. Yang terhormat anggota pelajar Profesor Dr. Junior Haji Mahfuz, MP Aerospace Engineering. Yang terhormat yang terhajar Dr. Pengennya Chris MSD alhamdulillah Pak sudah ikut bergabung di sidang promosi ini. Yang terhormat yang terhajar Ibu Dr. Anasanti MSD. Yang terhormat yang terhajar Dr. Pengennya MSD. Yang terhormat yang terhajar Dr. Pengennya Kalimsa SMP MSD. Yang terhormat yang terhajar Bapak Dr. Haris MSD. Dan yang kami gunakan Pak Sahaya, alhamdulillah Pak ya sudah sampai pada tahapan promosi. Baik, terkait dengan evaluasi kebijakan penerapan pajak daerah tentang usaha setara modal walet di Kabupaten Pasangkayu. Tentu yang dievaluasi ini adalah Perda Kabupaten Mamuju Utara nomor 3 tahun 2013. Dan memang pada saat itu nomenklaturnya masih Kabupaten Mamuju Utara ya. Jadi hasil temuannya bahwa perda ini terkait dengan evaluasi itu masih harus dibenahi terkait dengan efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas serta ketepatan. Menurut pemimpin, karena belum terpenuhinya terkait dengan kriteria ini, apakah perda ini butuh dibuat kembali lagi, diformulasikan kembali lagi perda ini sesuai dengan nomenklaturnya saat ini. Baik, silakan Pak Rubenus. Rubenus menyarankan untuk diadakan reformulasi lagi agar bisa memenuhi seluruh aspek yang menjadi kendala dalam implementasinya. Dalam hal ini harus ada regulasi lain yang menopang, sehingga mulai dari aspek legalitas sampai aspek implementasinya nanti tidak terjadi masalah di lapangan. Bisa dijelaskan Pak? Dan informan dan wawancara beberapa dokumen-dokumen yang ada, Provenus melihat aspek koordinasi dan komunikasi tidak berjalan. Kesannya stakeholder yang ada dalam hal ini OBD terlihat ego-sektoral karena dinas barang pendapatan dan aset daerah Kabupaten Pasangkayu kesannya melepas diri, dia hanya menjadi juru tangan begitu. Sementara di penerapan ini ada satu titik
ada dinas-dinas lain yang terkait, ada perizinan untuk legalitas bangunannya. Namun aspek ini tidak terpenuhi di antara stakeholder yang ada. Itu hasil temuan yang menjadi novelty problems. Satu pertanyaan, satu setengah, akan seperti itu. Yang pertama, Propelius kan ini membahas tentang sarang burung walet. Saya mau tanya dulu, apakah pernah mengkonsumsi sarang burung walet? Ya, maaf. Dalam bentuk utuh tidak, tapi dalam bentuk yang simulasi dengan topi yang mungkin sudah sering. Tidak mungkin. Pernah tidak? Nah ya. Ada supnya itu sampai 500.000 per mangkuk ya. Dan harganya juga fantastis, di petaninya bisa 5 juta yang kualitas biasa 5 juta per kilo dan kualitas premium itu sampai 30 juta, benar ya? Nah, pertanyaan satu pertanyaan. Pernahkah menghitung analisis ekonomi bagi budidaya burung walet ini? Katakanlah seorang petani itu punya 100 ekor dalam panen misalnya. Itu berapa penerimaan dan berapa keuntungannya? Jumlahnya 125 sarang per kilo, itu rata-rata yang ada di pengusaha. Dan harganya itu tadi minimal 5 juta sampai bahkan ada yang sampai puluhan juta. Begitu yang jadi kalau dilihat aspek ekonominya sangat menjanjikan. Kebetulan ada beberapa teman saya yang sudah berhasil dalam bidang itu. Saudara Prometheus, saya ini mendapat tugas pertama dan terakhir mengawal tadi sebagai pertanggung jawaban akan ini, dan telah ini sebagai penanya terakhir. Prometheus, ya, sedikit lagi Anda akan mendengarkan hasil penilaian dari semua tim penguji. Insya Allah, ini baru insya Allah nih. Insya Allah, saudara Prometheus Sahir akan mendapat gelar doktor ahli sarang burung. Jadi tadi pertanyaannya banyak menyinggung, dan saya kira ini memang harusnya menggali ke situ berkaitan dengan kebijakan publik. Saya tidak kesal, yang saya ingin tahu bagaimana daya nalar Anda, bagaimana daya jelajah pikir Anda, intuisi Anda, dan insting Anda nilai hati berkaitan dengan kebijakan pajak ini. Saya kira kalau kita mencermati kehidupan bermasyarakat dan beragama, pajak ini kan analog atau sama saja dengan membayar zakat. Ya, sebagai umat muslim kewajibannya membayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Begitu juga sebagai bangsa Indonesia yang hidup di bumi Indonesia, apapun yang kita dapatkan tentu menjadi kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi semuanya ada kata kuncinya wajib. Nah tentu kalau sisi persakatan ini juga masih menjadi apa? Keprihatinan kita bahwa tidak semua umat Islam ini
secara konsisten membayar pajak zakat. Di Universitas Tarulaku saja saya sudah membuat SK, membuat edaran agar saudara-saudara kita di Tarulaku membayar pajak zakat lewat Basnas. Ini kaitannya dengan membangun komunitas masyarakat Islam. Katanya kalau membayar secara personal itu tidak terasa resonansinya. Nah tentu kalau Anda meneliti itu, boleh jadi pengusaha atau usaha wahid ini justru membayar zakat tetapi tidak membayar pajak. Ya kan? Boleh jadi begitu, tapi Anda kan tidak teliti itu. Nah, saya ingin tahu kira-kira gimana nalar Anda berkaitan dengan keinginan secara sukarela oleh masyarakat yang berusaha, bukan pengusaha ini ya, yang berusaha di Sarawak ini bisa membayar pajak. Tadi sudah ada nobetinya bahwa yang ada sesungguhnya adalah koordinasi dan komunikasi. Kebijakan publik ini kan ada yang sifatnya punishment, ada yang sifatnya reward. Kita asumsikan bahwa punishment ini adalah bayar pajak. Nah sekarang kalau saya seorang yang berusaha di bidang sarang wayang, tentu kan pertanyaan saya, apa kontribusi atau kepedulian pemerintah terhadap usaha ini? Nah, dapatkah Anda menjelaskan itu dari sisi kelemahan yang belum tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dari sisi ini? Yang tiba-tiba Anda kan tadi tiba-tiba menjadi juru tani saja, tidak pernah ada dasar memberikan penyuluhan atas segala macam. Coba jelaskan kira-kira apa yang menjadi hal yang urgen di dalam pengembangan usaha burung walet. Awalnya menerapkan tarif tinggi karena banyaknya menjauh di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terganggu dengan bunyinya, dan ada indikasi bahwa sarang burung walet ini bisa mengakibatkan penyakit. Dalam hal ini bisa ada karena dia jenis unggas, bisa jadi di lingkungan sekitarnya bisa terkena tubuh karena merambahnya ke wilayah pemukiman masyarakat. Untuk kewajiban, saya rasa pemerintah daerah, saya sudah menulis di disertasi bahwa ada baiknya memberi stimulus kepada pihak pengusaha. Dalam hal ini bisa jadi dalam berupa izin atau bantuan sesuai dengan luas lahan yang ingin dibangun. Anggaplah semacam semen untuk bangunan, luas bangunan 3x4 dan seterusnya. Ini harus dilakukan supaya afirmasi orang yang membangun di wilayah pemukiman dengan yang membangun di luar pemukiman itu ada, sehingga dengan sendirinya ada keterusan untuk membayar iuran pajak tiap saat setelah penjualan itu. Karena menjalani jumlah juga di pihak pengusaha
ada yang membayar sementara penghasilannya sedikit, ada yang tidak membayar tapi penghasilannya banyak. Nah, ini juga yang menjadi problema di Sarkari. Terima kasih, Bro. Ini kan objeknya burung. Pak, burung ini dia yang punya. Nah, misalnya bertetangga ini jarak 100 meter. Ya, 100 meter masing-masing bangun sarang. Tempat untuk burung wali itu. Jangan sampai terjadi konflik bahwa sebenarnya burungnya saya diambil oleh si B. Itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, harus bagaimana Anda melihat ini sebagai penentu kebijakan? Para pengusaha itu, jika bangunan itu berdekatan, maka potensi untuk bertambah kedua orang pihak ini ada. Nah, beda dengan yang terjadi di tempat lain, saya bisa ilustrasikan di Petobo. Kejadian di Petobo itu, saham mualaf yang ambruk pindah ke tempat lain, itu jadi masalah sampai hari ini. Karena menurut yang terkenal itu belum pasti, guru saya yang pindah ke sahamnya tetangga, begitu. Kira-kira apa yang Anda harus lakukan berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi yang ada, kalaupun di posisi saya pada saat menjawab nanti, saya akan melakukan koordinasi dengan pihak legislatif karena di sana dibuat regulasi. Sementara untuk OPD itu cuma melaksanakan. Ini diminta ketegasan dari seorang pimpinan saya kalau untuk implementasinya. Tapi mengenai regulasinya ini terkait dengan pihak legislatif, bagaimana pihak OPD bisa meyakinkan bahwa perda ini untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk diri pribadi bupati dalam hal ini sebagai pimpinan di kabupaten. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud NP, Ibu ASEAN Engineer, yang telah memberikan pertanyaan dan juga sanggahan-sanggahan kepada Profesor. Dan tadi Profesor mengatakan, saya luruskan ini ya, mengatakan tadi burung saya pindah ke tempat lain, maksudnya burung walet ya, ya burung walet maksudnya. Terima kasih. Bapak Ibu Tim Pemuji, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, hari ini suatu yang istimewa karena itu Profesor dan juga tim promotor, bahwa karena nilai dari Tim Pemuji sudah masuk semua, kami tidak perlu masuk ke dalam karena ya kondisi masih protokol kesehatannya COVID-19. Maka segera kami bacakan hasilnya dan nanti di yudisium tadi juga saya diskusi kepada promotor dan juga kepada beberapa tim penguji. Maka perkenankan saya untuk membacakan hasil keputusan tim penguji berdasarkan nilai rata-rata yang sudah masuk dari setiap tim penguji. Dan karena satu tim penguji hari ini berhalangan hadir, yaitu Bapak Dr. Rawat Solisa MSI, jadi nilainya juga tidak perlu ada karena dianggap nilai ini sudah kurung. Baik, Bapak Ibu Tim Pemuji, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, terutama saudara Profesor tentunya sangat menarik.
nilai rata-rata yang diperoleh 86,14, dan itu artinya kalau dikonversi ke huruf maka hasilnya adalah mendapat nilai A. Kemudian berdasarkan aturan yang ada, mencermati lama studi dan perolehan yang dinilai, maka yudisium dapat kategori sangat memuaskan. Apakah keputusan tim penguji ini diterima? Baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon kepada Bapak Ibu tim penguji dan hadirin sekalian untuk berdiri sejenak. Tuan Pembimbing yang ujian doktoral mengakui saudara Sahir menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi, administrasi publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas dunia saudara sebagai seorang doktor. Selamat dan selamat. Tim penguji yang saya hormati, dengan demikian maka segera kita akhiri dan menutup acara ujian promosi doktor ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Dr. Sahril, selamat kepada tim promotor, selamat kepada keluarga dan juga saya hadir di dalam ruangan ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Bapak Ibu tim penguji hadirin saya hormati. Iya, sebelum saya tutup ada sedikit tambahan dari promotor. Silakan Prof. Mahfud. Saya selaku promotor mewakili kolega saya Co-promotor Pak Dr. Nawawi dan Pak Dr. Alonso Lisa menyampaikan selamat kepada Dr. Sahril. Perkenalkan saya sebagai orang kedua setelah Direktur tadi menyampaikan yudisium Anda, supaya ada catatan di hati Anda bahwa yang menyebut saya doktor yang pertama Pak Direktur, yang kedua adalah promotor. Saya berterima kasih kepada saudara Dr. Sahril hari ini sudah resmi menyandang gelar doktor secara de facto, dan mulainya saya kira masih berproses untuk kelengkapan penyerahan disertasi dan pada akhirnya akan menerima ijazah. Jadi saya ini menandatangani disertasimu sebagai promotor dan juga akan menandatangani ijazahmu selaku rektor. Jadi itulah yang menjadi apa komunikasi dua arah antara saya dan Anda selaku doktor. Perkenankan juga saya menyampaikan selamat kepada keluarga besar Anda yang hari ini saya kira yang teramai barangkali dari sekian banyak promosi doktor yang hadir pada hari ini. Saya kira keluarga besarnya hadir dan juga koleganya seangkatan. Itu artinya bahwa Anda memiliki
apa namanya hubungan silaturahim yang baik antara teman dan hubungan komunikasi kekeluargaan yang sangat bagus, sehingga hari ini Anda disaksikan dan tentu diberi ucapan selamat, dan tentu tadi penuh doa yang ada di depan ini Anda menjawab dia berdoa. Saya kira itu yang Anda harus pahami, bahwa kehadiran beliau di sini bukan cuma sekedar menyaksikan, tetapi juga perlu berdoa kiranya Anda berhasil. Dan saya juga menyampaikan terima kasih banyak Pak kepada Pak Dr. Burhanuddin Idris, jauh-jauh dari Unsur, saya kira naik mobil, naik pesawat barangkali, kasihan beliau, luar biasa kontribusinya terhadap pelaksanaan ujian pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Dr. Burhanuddin Idris, dan salam kepada Pak Rektor Unsur. Dan tentu selaku rektor saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Rektor, kemudian koordinator Prodi S3 Ilmu Sosial. Hari ini tercatat lagi satu penambahan doktor di program studi S3 Ilmu Sosial. Tentu ini akan menambah apa namanya jumlah dan alumni yang ada di Universitas Terbang, khususnya di Pasar Sarjana. Dan tentu pada kesempatan ini juga selaku rektor menyerahkan secara institusi Anda kembali mengabdi di Pasar Kayu sebagai ASN. Insya Allah Anda punya integritas dan memiliki kemampuan daya adaptasi dan daya pikir yang luar biasa selaku rektor, selaku doktor. Insya Allah karir Anda akan semakin berkembang di Pasar Kayu. Demikian, terima kasih banyak Prof. Sekali lagi selamat Pak Dr. Sahri dan keluarga besar Anda, pada hari ini Anda berhasil mendapat predikat pendidikan gelar tertinggi sebagai doktor. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dr. Insinyur Haji Mahfud, MP, Ibu Asian Cina. Selanjutnya sebelum saya tutup acara ini secara resmi, acara sidang ujian terbuka si doktor, maka saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penguji Dr. Siti Hayri Hasan MSI, Bapak Dr. Burhanuddin Idris MSI selaku penguji eksternal, Ibu Dr. Insinyur Ani Susanti MSI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, Ibu Asian Engineer, Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSI, pada Dr. Muhammad Nur Alamsyah SIP MSI, dan Bapak Dr. Irwan Waris MSI, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir secara saksama mengikuti ujian promosi doktor pada pagi hingga menjelang siang ini. Demikian, dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang ujian terbuka berlangsung.